setiap pagi saya akan bangun pukul 5. Siapa yang bangun pukul 5? Aku ke dia? Sabarlah. Saya akan bangun pukul 5. Kemudian saya akan menunaikan solat sunat tahajud. Sunat tahajud. Lepas itu penipu. Lepas itu janganlah buat baik sangat. Cakap semain subuh sudahlah. Tak payahlah semain tahajud-tahajud semua. Alah. Mana ada orang usia macam ni buat solat tahajud. Tengok baju pun tahu. Bengong. Cakap tu solat subuh. Lepas tu pukul 6.30 pagi saya bangun untuk mengerjakan solat subuh. Kemudian saya akan menyiapkan sarapan untuk keluarga saya. Allahu Allah, ambil nyawa ya Allah. Pembohong. Allah ya Allah. Kemudian saya akan saya akan buat senaman ringan. Tepat pukul 11, saya akan pastikan kain tersidai. Kain terlipat. Ma, fokus. Tak apa, boleh stop. Ya Allah. Saya akan pastikan. Kemudian bahagian petang pula saya akan menyediakan minum petang untuk ayah saya terutamanya. Dan pada waktu malam saya akan menonton TV dan saya akan tidur sebelum pukul 9 malam.